Halo semua, balik lagi bersama gue Zidni di Player 2 dan selamat datang lagi di Plus Minus. Oke, di Plus Minus kali ini seperti biasa, gue akan mereview sebuah game dan kebetulan gue dapat kiriman review code juga dari Koetekmo. Jadi sebelumnya gue ucapkan terima kasih dulu kepada Koetekmo yang udah mempercayakan review code-nya untuk player 2. Nah, game yang akan gue review kali ini adalah game Fatal Frame Maiden of Blackwater. Atau versi Europe-nya adalah Project Zero ya namanya, bukan Fatal Frame. Gue mainin ini di Nintendo Switch dengan playtime hour selama lebih kurang 17 jam. Sudah termasuk dengan secret episode-nya, dan gue juga coba beberapa difficulty kayak Nightmare di beberapa stage. Jadi yuk kita langsung mulai aja ke reviewnya. Oke, sebelumnya gue mau coba kasih gambaran umum sedikit ya tentang game ini. Jadi game Fatal Frame ini merupakan seri yang udah lama sebenarnya, dari zaman PS2 dulu udah ada. Kalau dihitung-hitung, yang Maiden of Blackwater ini merupakan seri kelimanya. Game horror ini merupakan sebuah remaster dari versi Wii U yang rilis pada tahun 2014 lalu. Awalnya gue berharap remake dari seri yang pertama, tapi malah ini merupakan remaster dari seri yang paling baru justru, untuk diport ke PS4, PS5, Switch, PC, dan lain-lain. Nah, gue akan mainin ini di Nintendo Switch ya. Kira-kira performanya gimana nih? Dan apakah remasternya berhasil? Yuk kita mulai dari plusnya dulu. Di plus yang pertama adalah karakter. Karakternya. Ya, ini merupakan keunggulan utama di game ini sebenarnya. Keunggulan utama yang menolong game ini, kalau gue boleh jujur. Gue pun yakin pasti ada yang beli game ini hanya untuk melihat fanservice-nya doang. Karakternya memang dibikin se-waifu-able mungkin, jadinya bikin kalian tuh enjoy untuk namatin sampai akhir cerita. Koei pun gak tanggung-tanggung soal ini, sampai menyediakan banyak banget DLC kostum baru untuk game ini. Kalau kalian yang early buy ya, kalian bakal dapat kostumnya si Ryza dari Atelier Ryza. Dan untuk kostum-kostum DLC yang lain, itu bakal coming soon di update secara berkala nantinya. Gak cuman itu ya, remaster di sini juga difokuskan kepada karakternya doang gua rasa. Karena fitur basahnya itu dan gerakannya itu dibikin sedetail itu. Sampai mungkin ya, mungkin melupakan hal lain yang harusnya di remaster. Dan buat kalian yang mau menikmati fanservice ini secara utuh, secara full ya, saran gua beli di PC aja deh kayaknya. Ngerti lah ya. Di plus selanjutnya adalah performa. Nah, untuk performa, gue mainin di Nintendo Switch itu stabil di 30 fps. Nggak ada frame-frame drop sama sekali. Ketika gue lagi eksplorasi atau ketika lagi ada banyak musuh, banyak hantu gitu ya, itu pun lancar aja dan aman aja. Dan merupakan porting yang bagus juga untuk Nintendo Switch. Walaupun kalau kalian ingin menikmati portingnya atau remasternya lebih kerasa lagi, kalian harus cobainnya mungkin di PC, PS5, atau PS4. Karena di konsol-konsol tersebut kalian bisa main di atas 30 fps. Di plus selanjutnya adalah back sound. Nah ini, untuk experience yang lebih baik, gue sarankan kalian main ini pakai headphone ya, atau pakai headset lah, biar kerasa banget feelnya saat masuk ke dalam stage. Yang gue salut adalah ketika kalian misalnya di hutan nih, lagi di suatu hutan, terus masuk ke suatu rumah misalnya, itu tuh feelnya tuh beda. Karena apa? Karena back soundnya. Jadi back soundnya itu bisa bikin suasana yang berbeda. Terus ketika ada musuh yang ngedeket juga, itu kalian bisa tahu dari back soundnya. Tiba-tiba back soundnya mati, atau tiba-tiba back soundnya ganti. Itu back soundnya menurut gue salah satu keunggulan di game ini sih ya. Walaupun nggak bagus banget, tapi ya lumayan lah ya untuk bikin serem dikit-dikit gitu ya. Di plus selanjutnya adalah motret-motret. Surprisingly motret-motretnya tuh seru banget sih ya. Dan motret ini sebenarnya kayak game Fatal Frame pada umumnya ya. Jadi untuk mengalahkan hantunya itu, kalian harus memotret hantu tersebut dengan menggunakan kamera obscura. Jadi di sini bisa dibilang kameranya sakti banget nih. Jadi kalian juga bisa zoom in dan fokusin ke muka dari si hantunya gitu ya. Dan ngumpulin 5 objek juga dalam satu frame agar damage-nya lebih besar. Dan surprisingly lagi, ternyata banyak banget fiturnya dari kamera tersebut. Kayak lensanya deh, itu bisa kalian ganti. Karena lensanya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada lensa yang bisa bikin musuhnya jadi lambat. Ada lensa yang bisa dijepret sampai 4 kali berturut-turut. Ada lensa yang bisa bikin ngedouble damage-nya. Dan masih banyak lagi. Bahkan ada lensa yang bisa ngeheal diri kalian sendiri juga bisa. Nah, kameranya juga bisa kalian upgrade BTW. Dari damage-nya, terus dari lama kamera itu mengisi filmnya, itu bisa kalian upgrade. Terus ketika di dalam frame sudah terkumpul banyak objek, itu momen satisfyingnya buat gue. Karena ketika kalian ada banyak objek dalam satu frame dan jret, nah itu
ketika ada momen itu keren banget, itu satisfying banget. Gue lumayan menikmati ketika motret-motret hantunya ya. Walaupun seiring berjalannya gameplay, kalian bakal ngerasa kayaknya kelamaan nih untuk moto satu hantu doang. Karena makin lama, nyawa hantunya itu makin tebel. Di plus selanjutnya adalah vibrate. Nah ini merupakan fitur yang minor sih ya, tapi gue appreciate karena ini ide yang bagus. Soalnya kalian itu bisa merasakan detak jantung dari si karakter itu melalui vibrate dari Joy-Con kalian. Jadi ketika ada hantu, ketika si karakternya ketakutan, kalian bisa ngerasain itu lewat getarannya. Di plus selanjutnya adalah photo mode. Ini merupakan salah satu fitur tambahan dari remasternya. Walaupun ya hanya nambah dikit aja gitu ya, hanya nambah mode ini aja. Tapi ini pun gue appreciate karena ini lumayan seru juga. Kalian bisa naruh banyak objek dari karakter-karakter utamanya, terus ada side karakternya juga, musuh-musuhnya juga bisa kalian taruh di dalam frame. Jadi kalian bisa mengkreasikan adegan di dalam photo mode tersebut. Walaupun termasuk photo mode yang basic banget ya, nggak sedetail sampai atur kontras aja dikit-dikit sama atur frame dan atur lensanya. But ini tetap fitur yang bagus buat gue. Sayangnya nggak banyak ekspresi yang bisa diatur, yang bisa kalian pakai. Jadi hanya sebatas ekspresi-ekspresi ketakutan aja. Ya emang sih ini game horror ya, tapi kan biar fitur fotonya maksimal kan harusnya ada banyak gitu kan ya. Di plus selanjutnya adalah puzzle. Ya, di game ini kalian bakal dikasih puzzle di mana kalian itu pasti bakal dibikin muter-muter stage-nya hanya untuk membuka satu pintu atau hanya untuk menemukan satu kunci. Kayak contohnya nih, ada 3 kunci yang harus kalian temukan. Tapi kunci-kunci tersebut terletak di tempat yang persis kayak di foto. Jadi kalian tuh harus nyari tempat tersebut di dalam stage. Nah itunya tuh yang seru menurut gua. Jadinya bikin game ini tuh gak bisa lari-lari doang gitu. Kalian gak bisa asal lari, asal motret-motret doang. Nah melalui fitur tersebut jadinya kalian tuh dibikin mikir sedikit lah ya pas main game ini. Jadi gak asal lari-lari atau gak asal motret-motret doang. Nah sebenarnya plusnya segitu aja ya. Dan kebanyakan plus-plusnya itu plus-plus minor gitu ya. Karena di minusnya lumayan banyak. Jadi kita langsung ke minusnya aja. Di minus yang pertama adalah eksplorasi. Game ini di awal kelihatannya menjanjikan sih untuk masalah eksplorasi ya. Ada di rumah hantu, terus ada di hutan, terus ada di toko barang antik juga, itu gue suka banget tuh. Terus ada yang di dalam rumah boneka juga, ada yang di kereta api. Tapi sampai akhir kalian tuh bakal disuruh bolak-balik di situ-situ aja. Kalian tuh bakal disuruh ngulang-ngulang-ngulang terus gitu loh. Jadinya terbatas. Kalian tuh walaupun ada map gede banget, tapi kalian gak bisa jelajahin satu-satu. Ya tergantung stage-nya gitu ya, tergantung perintah dari objektifnya. Awal-awal mungkin seru gitu ya karena banyak banget tempat-tempat. Tapi lama-lama kalian udah biasa. Udah lagi kalian tuh bisa dituntun sama spirit gitu ya atau shadow. Kalian bisa mencet R2 untuk menuntun jalan kalian harus kemana. Kalau gue sih kurang suka dengan fitur ini ya. Jadinya kayak terbatas gitu kalian eksplorasinya. Malah justru gue lebih senang kalau misalkan gue tuh dibikin nyasar gitu di game ini. Tapi ternyata tidak. Dituntun banget pokoknya game ini. Positifnya adalah kalian jadi apal tempat tersebut karena diulang-ulang. Tapi negatifnya kalian pasti jenuh, kalian pasti bosen. Walaupun gue mengerti ya, karena game ini hanya menceritakan di satu tempat aja, yaitu di Gunung Hikami. Dan eksplorasi ini sebenarnya didukung dengan event-event kayak ada hantu yang muncul secara tiba-tiba. Jadi kalian tuh harus siap-siap kamera terus-terusan tuh. Terus misalnya tiba-tiba kayak ada hantu yang jatuh dari langit gitu, misalnya tiba-tiba teriak. Itu seru tuh awalnya gitu, bikin serem. Tapi di awal-awal doang, ke akhir-akhir makin terbiasa jadinya meh banget. Di minus selanjutnya adalah kaku banget. Apa yang kaku? Yang kaku adalah kontrolnya, gerakannya. Harusnya ini yang di remaster ya. Harusnya ini yang di remaster, bukan baju-baju yang transparan itu, bukan. Harusnya ini yang di remaster. Gue tahu style-stylenya Fatal Frame kan memang begini ya. Tapi at least kayak gerakan sekecil kayak muterin badan itu harusnya bisa dibikin smooth kan. Atau misalnya kayak gerakan dari kalian megang kamera sampai taruh kamera lagi, harusnya bisa dibikin smooth tuh. Larinya juga, jalannya juga, harusnya bisa. Tapi ini enggak. Sama yang gue gedek lagi adalah kameranya yang lambat banget gerakannya. Ketika kalian tuh lagi ngelawan hantu nih misalnya. Saran gue untuk experience bermain yang lebih baik, kalian sebelum main itu harus atur sensitivity dari kameranya dulu. Karena berat banget kalau kalian gak setting. Sedangkan hantunya kan teleport-teleport terus ya, cepet banget tuh. Di minus selanjutnya adalah serem sih. Tapi ya, tapi nih ya, ada tapinya. Ekspektasi gue tinggi banget sama hal ini. Karena hantu-hantu Jepang kan menurut gue serem-serem banget tuh harusnya. Nah ini serem sebenarnya. Tapi jujur, setelah kalian melewati 3 stage awal, pasti kedepannya udah gak serem lagi. Kalian tuh kayak udah berani, kayak lari-lari di lorong tuh udah berani, gue yakin. Semua event-event yang akan kalian temui itu, kalian pasti udah apal dan udah terbiasa pasti. Jujur gue bukannya takut, malah gue seneng ketika ada hantu. Karena gue harus motret-motret kan, dan itu seru.
Jadi buat kalian yang misalnya ingin mencari game horror yang serem gitu ya, gue tidak sarankan kalian untuk membeli game ini sih ya. Karena menuju akhir seremnya makin gak kerasa. Hanya ketolong dari backsound dan jumpscare-jumpscare doang. Jumpscare-nya ada tuh di awal-awal, serem. Kayak kalian tuh tiap mau ngambil barang, tiba-tiba ada yang megang tangan kalian. Awal-awal serem, tapi di akhir-akhir kayak kalian tuh bisa gocek gitu ya, jadi jago kan. Terus di menit selanjutnya adalah looting. Lootingnya itu bikin malesin sih menurut gue. Jadi di game ini ada semacam looting-looting gitu ya. Kayak untuk nambah HP kalian, kayak untuk nambah nyawa kalian, atau ngambil film kamera kalian, atau petunjuk-petunjuk berupa notes gitu deh. Tapi gue lama-lama males buat ngambil-ngambilin item karena lama. Gerakan kalian tuh untuk ngambil satu barang tuh lama banget. Kalian harus ngeden gitu ya, tahan tombol RB untuk bisa keambil. Gue tahu dan gue sangat mengerti tujuannya itu ya biar serem gitu ya. Ketika kita ngambil barang tuh secara perlahan ngebikin ada tense gitu, karena kayak deg-degan gitu, jadinya takut ada yang megang, takut ada jump scare gitu kan. Tapi lama-kelamaan kan buang-buang waktu gak sih? Kalian udah tahu itu gak serem, kalian udah terbiasa. Ketika kalian mengambil item jadinya males karena buang-buang waktu. Di minus selanjutnya adalah improvement secara keseluruhan ya, untuk Nintendo Switch. Nah secara keseluruhan, jika kalian bandingkan dari segi grafik, sebenarnya menurut gua nih ya, gak ada perbedaan yang jauh secara signifikan dari seri sebelumnya. Bahkan tekstur-teksturnya pun di beberapa tempat masih ada yang ngeblur-ngeblur juga. Terus paling hanya lebih kontras dikit gitu ya, terus lebih terang sedikit dari gambarnya. Dan dari segi fitur pun ya hanya ada DLC-DLC kostum baru dan foto mode aja. Dan kalau di PS4 ke atas kalian bisa 60fps. Udah itu aja. Di menu selanjutnya adalah story. Ya storynya tuh dragging banget. Padahal bagus loh, padahal bagus. Ini sangat disayangkan. Padahal storynya tuh di awal-awal udah bagus banget loh. Karena di awal-awal tuh bikin kita tuh penasaran dan banyak pertanyaan banget gitu. Secara singkat, inti dari ceritanya tuh dibagi tiga sebenarnya. Ada ceritanya Yuri yang ingin mencari mentornya yang terjebak di dalam Gunung Hikami. Terus ada Ren juga yang ingin mencari tahu misteri di Gunung Hikami dan hubungannya dengan masa lalunya. Menarik banget kan? Terus ada Miu juga yang ingin menyelamatkan ibunya di dalam gunung tersebut. Ada menceritakan tentang misteri bunuh diri juga gitu kan. Itu awalnya seru banget. Tapi di tengah-tengah itu dragging banget dan kerasa kayak dipanjang-panjangin. Total di game ini kan ada 14 stage ya, atau 14 drop namanya. Gua rasa kayak 8-9 stage aja itu sebenarnya udah cukup banget untuk game ini. Dan di akhir cerita, kalian bakal disediakan multiple ending ya, tergantung dengan pilihan yang kalian ambil. Fitur ininya bagus, karena ada beberapa ending yang meh banget, jadinya ketolong dengan multiple ending. Nah, di minus selanjutnya adalah gameplay. Sama seperti yang gue bilang tadi, makin lama game ini makin kerasa gitu-gitu aja. Gak ada sesuatu yang baru setiap stage-nya. Stage-nya gitu-gitu aja, ceritanya dragging, sampai gameplay-nya pun gitu-gitu aja. Padahal ya, ada dua stage yang gue suka banget, yaitu stage saat kalian tuh pakai Ren. Jadi di stage tersebut, kalian tuh diharuskan untuk memantau CCTV toko barang antik. Di situnya jujur itu hal yang paling seru di game ini malah. Jadi bikin gameplay-nya variatif. Tapi udah itu aja. Sama gue juga menaruh ekspektasi yang tinggi ketika kalian tuh pakai Ayane ya, karena kan gameplaynya berbeda. Tapi ternyata tetap gitu-gitu aja sebenarnya sampai akhir. Jadi ya sangat disayangkan sih ya. Untuk kesimpulan, walaupun banyak banget minusnya yang menurut gue fatal ya, kayak improvementnya yang nanggung, motionnya yang gak difix sama sekali, cerita dan gameplaynya yang dragging banget. Tapi jujur gue sebenarnya menikmati game ini dari awal hingga secret episode akhir, karena gue mau tahu nih ujung ceritanya kayak gimana. Lalu ada multiple ending juga kan yang bisa kita dapetin, jadinya story-nya variatif. Tapi again, ada yang story-nya bagus, ada yang enggak banget, jadinya sebel. Terus dengan plus-plus yang sebenarnya kebanyakan minor, untuk penilaian akhir gue nggak bisa ngasih nilai game ini lebih dari 6 dari 10. Oke, segitu aja review dari gue, review dari game Fatal Frame Maiden of Blackwater ini. Di kolom komentar kita boleh diskusi ya tentang reviewnya kalian, barangkali udah ada yang beli juga. Boleh disebarkan ke teman kalian juga yang mungkin belum nyobain game ini dan pengen cobain game ini ya. Terus kalau kalian suka video kayak gini boleh di like dan di subscribe, karena kedepannya bakal ada video kayak gini lagi. Dukung kita di Saweria, follow Instagram kita di @pr2. Segitu aja, nama gue Zidni, log out.